kita tuangin. Hai guys, so hari ni kita nak pergi camping. Nampak barang kat belakang. Tapi kali ni nak tak bawa anak Ina lah. Ina bawa Iris seorang je. Sebabkan tempat tu actually macam tak berapa sesuai untuk budak-budak. Ceritanya apa? Sebab tempat tu macam bahaya sikit lah. Dia tak ada pagar, dia apa? Dia macam ada cerun macam tu lah. So macam bagi Ina untuk kalau ramai anak tak bagi Ina tak sesuai. Kalau macam seorang je kita boleh kawal. Tapi kalau 4 orang kita tak terkawal. So risau nanti anak tak, apa hilang depan mata kita tak perasan sebab anak ramai kan. Saya nak buat seorang ni, nak buat Ariel. Kenapa nak buat Ariel? Sebab selalu dia asyik kena tinggal. So kali ni kita bawa dia seorang. Sebab apa dia selalu kena tinggal? Sebab dia selalu buat perangai. Macam tu lah. So kali ni kita bawa seorang nak tengok macam mana kita boleh kawal dia ke tak. Okay? Seorang tak apa, kita boleh. Kita boleh still jagalah. So Ina on the way nak ambil anak Ina dekat rumah Mak Ina. Sebab anak Ina sekarang ni semua kat rumah Mak Ina. Sebab cuti sekolah, orang nak lepak rumah Mak Ina. So kita orang on the way ke rumah Mak Ina now. Okay, nanti Ina sama balik. Okay, kita orang dah ambil Ariel. Hai Ariel. Hai, bau di dalam rotan dibu je tadi. Tidur dibu-dibu. Tak, tidur-tidur-tidur. Apa dia dengan air kayu ni? Ariel kata dia tidur tipu-tipu sebab dia tak sabar nak keluar, dia kata. Tak, betul-betul. Yang tu ada aja je. Okay, bye. Laki, Ayrah. Acak, masuk. Ayah, tak ada. Ariel buat apa tadi? Ariel buat macam mana? Apa-apa tiba ada. Ibu mayam pun ada. Api Ayrah angin tu. Angin bawa angin pada mata dia tu. Oh, dia pegang tangan ayah dia tadi, dia tak koyak tu. Lepas tu dia pergi gosok kat mata dia. Ayah ada yang benda ayah tu ke bau tu ayah dah ni. Memang ayah dah ada mata tu okey. Abi. Tengok. Ya, jangan pegang ayah. Tengok muka dia. Tengok muka dia. Merah abis lah. Merah. Hidung dia semua merah. Ayah tak boleh pegang awak. Mata dia macam bengkak sikit tu. Bagi mama tiup. Ayuh mata ni. Kejap lagi okey. Apa yang letak ayuh dah bang? Ayuh kena ya. Ada duga ya bau tu. Ayuh okey. Pegang. Mesti pegang boleh? Jangan pakai tangan. Buat macam tu lagi sakit nanti. Mama cik boleh? Dah okey. Alhamdulillah. Okay. Tak, ada habuk. Tutup mata. Ada habuk. Tutup mata. Yeah. Tutup mata. Yeah. Mata lah. Dah. Ina sekarang dekat misi DIY. Kita orang tengah cari... Actually nak cari cooking rice cooker. Sebab actually yang rice cooker kat rumah Ina tu dia slow cooker tau. Slow maksudnya lambat siap masak. Okay, so dekat sini ada RM95. Yang ni macam interesting. Adalah kat sini. Tapi dia tak cantik sangat lah. But we need it. We need it. Okay. So ini macam digital rice cooker. RM99. Ini macam biasa, ni RM125. So yang tu RM69, warna pink tu. Ni beli yang ni kot. 1.0 liter tu sebab tak nak besar pun. Ni ambil yang tu lah. Jumpa bakul ni, cantik letak barang-barang mandi. Meja ni lawa sikit. RM27 ya. Yang. Waktu dia 2 tahun
macam kita orang beli bakul, tali ampayan, periuk nasi, air, lapik kaki, gas. Satu cukup. Dengan pelayan ni tak tahu untuk apa. Kita orang nak masuk kawasan hutan. Maksudnya tak lama lagi sampailah tu. Dah nak sampai dah guys, tapi kita orang mesti tak tahu kat mana kita orang. Ha, I ingat kat sungai tadi. Okay, dah nak sampai dah. Dah sampai dah kat sini. Kau apa tu? Lubuk petai kansat 400 meter ni. Hanya. Lubuk petai ni kan? Yeay, nampak sungai tak? Tak nampak kan? Ha, Ina pun tak nampak. Tapi kat bawah tu ada sungai. Tu sikit nampak sikit. Okay, tu tak nampak. Tu nampak, tu tak nampak. Okay, bye. Ada lain lagi? Ya. Ikut. Ni baru nak buat. Wah. Dia nak buat macam ni yang. Macam genting. Macam kameran. Baru nak buat. Wah, nanti kita pergi sini. Jom, kita terus lagi. Apa dah guys? Macam set kita. Tu je. Hi, dah sampai. Syarah. Tengok, tengok sungai. Cetik lah, selamat. Cuma air dia deras sikit lah. Kat situ tak deras. Nak pasang kemah lah, jom. Korang. Hari dah bangun. Ni ni. Main slipper awak? Entah ya. Entahlah. Tu ha. Ni, jom. Jom. Sini Hari. Nak tengok tak? Jom. Jom pagi? Jom. Baik-baik ni. Jom. Cepat pakai slipper. Kita kat mana ni? Kita tempat camping. Jom mama tunjuk. Ada sungai. Jom. 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 Tutup. Tangan. Ni. Jap. Ada apa? Tengok tu. Ni ada apa? Sungai. Dah jadi air dah. Sungai. Sungai. Buah. Ya. Jangan turun sini tak bahaya ya. Dah siap set up dah. Okay, so ni kita orang punya kemah. Okay, tuala nak mandi sekejap lagi. And then ni dalam. Okay. So ni bilik baju. Okay. So kat situ ada Ina punya makeup semua. Nampak eh? Okay. Ni adalah bilik baju. Okay. And then ni pula bilik kita orang. Bilik kita orang. Yeah. Okay. Okay, ni bilik kita orang. Tilam dia tu tak kembang sangat tapi boleh lah buat tidur. Okay. So dah ada separate lah. Gitu. So Ina nak mandi, Ina nak tukar baju. And then kita nak mandi sungai. Jom. So now dah malam. Tiba-tiba hujan. So ni adalah keadaan camping kita orang. Lampu. Yang ni kita orang pakai USB eh. Kat sini punya lampu dah. Kita dah nampak dah rosak dah. Kita orang tengah masak nasi sekali. Lepas tu kita orang tak ada payung. Kita orang kena masukkan semua barang kat dalam kemah. So now kita orang nak masuk kemah. Ini tak apa ke pasal ni? Tak apalah nak macam mana. Tak payahlah.
Jadi tolak je lah. Lagi teruk nanti. Biar je lah. Ariel, ada bunga apa Ariel? You're supposed to get the thing, put out the fire. When the light's on fire, throw around. And when you take a picture, it makes a logo. I understand. Boleh tak? Alright. Satu je, okay. Okay. Jauh sikit tangan tu. Cepat. Okay, dah. Belum lagi. Lagi letak lagi. Ada bawa kan? Malas eh? Tak nyala pun. Lagi sekali. Tak senang katanya. Susah. Bukan tak senang. Susah. Atau ha. Alright. Hari nak gimana? Wah, ambil kau orang. Siap ada wayang tu. Lain macam ni camping. Siap ada pakej wayang. Ambil dia ambil kerusi. Siapa cepat dia dapat. Lagi, pergi duduk situ tengok. Boleh duduk ke? Oh. Ini package makeup eh? Ni set wayang. Duduk eh dendang eh. Tapi kita nak. Buat apa tu? Ya. Yang tu dah hujah. Hala. Ada tu ni. Okey lah. Mama buat apa? Buat telur. Hari ni hari kedua korang. Pinggan tak bawa. Ayah dah imagine pinggan besar. Pinggan abang dah tanya dah cakap pinggan eh? Tak ada pinggan korang. Tak ada kain lap tangan. Tak ada lapis kaki. Ini banyak kuih nanti dalam kerawan ni apa. Okey. Ini baby. Pagi korang. Ini nak buat roti, telur. Mama dia. Kami tu guys. Yoke. Ari tolong ambil satu tisu. Itu. Mama tu kena lagi. Pulang kaya. Dia mama buat video kan. Oh, iya ke? Ya. Tolong ambil tisu sayang. Kat situ. Tu kanan tu mama. Oh, iya ke? Tolong ambil tisu satu. Tisu. Terima kasih sayang. Sama-sama. Ini kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Mama kawan air dia? Mama kan kawan air dia? Ini kawan. Mama kan kawan Ariel. Tapi tadi mana? Kita nak tunjuk kawasan pantai. Sungai, sungailah. Kita kena turun dekat sini. Ariel tunjuk cara. Turun sinilah. Sini. Ariel tunjuk cara nak turun macam mana. Okey. Cakap, jom ikut Ariel cepat. Cakaplah dengan kamera, jom ikut Ariel. Tak dengar. Panas mama. Apa dia?
So kita turun kat sini. Wah, tangga tinggi betul. Tinggi. Oh, sana pun boleh turun. Jom. Eh, baik-baik. Mama ada tiga ya. Haa. Ini ada jemur. Saya kena ubah. Okey. Oh. Haa. Ada jemur. Haa. Okey, so ini tempat mandi dia. Air dia sejuk tak? Haa, sejuk? Sejuk sangat-sangat tu. Okey, slipper letak mana? Dekat? Kat situ. Kenapa kena letak slipper kat situ? Kalau tidak nanti slipper? Slipper hanyut. Hanyut dengan air, betul? Haa. Panaslah sayang. Dah, letak slipper sini. Slipper mama letak sini boleh? Dia ayah letak tempat kuki. Tempat-tempat. Sekejap, ayah mana? Tu dia ayah. Lambatlah ayah ni. Sejuk tak? Sejuk tak, Ariel? Sejuk tak? Dalam? Sana Ariel, sana tak dalam Ariel. Ariel, sana. 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 Tempat air dalam dulu tu. Ikut ayah. Mama bawa dia kat sana yang. Aha. Buat sana lah, yang. Abang, kenapa lalu situ? Kini pun boleh lalu. Kenapa lalu sana? Ya Allah. Sejuk. Hey, ada anak ikan. Ada anak ikan. Sini. Tak panas. Ya Allah. Teruk betul. Noina dapat anak ikan. Nampak tak? Nak keluar. Lepaskan dia. Dah terpengar. Air dia tak sejuk sangat. Okeylah. Tapi nasi macam tak nak turun. Apa bendanya? Ariel, tengok mama. Tengok mama, Ariel. Tak baik. Jom kita duduk. Sejuk. Boleh tengok anda. Kalau nak lemah tengok je lah di atas tu. Memang tak sempat lah. Nak turun daripada atas ke bawah. Terjun. Regang kena dapat tu. Ariel sini. Sini kat mama kam. Nah. Mama tak nak ke ikan ke? Mana ada ikan? Baby dia je pun. Spider-Man. Itu takut sebab nak jatuh tu. Sebab Ariel panjat dia nak jatuh.
Nah, tenggelamlah kamu. Tanak. Mama sejuklah, ya Allah. Hello. Tadi kata nak main dengan kawan. Sekarang kau main dengan mama dan ayah juga. Anak aku. Saya. Aril. Awel. Dah awel. Oh. Okey. Ah, dah sejuk dah. Dah sejuk lagi. Simba air kat mama, cepat. Simba air kat mama. Nak ayahlah pula. Si mama je. Tadi tak rakam mama. Oh. Oh. Ari, no. Spiderman. Sana. Itu dah berkepit dah. Itu dah berkepit dah. Itu main kat belakang dah. Kita orang dah habis mandi, dah basah. Ariel dengan Eddie ada kat bawah lagi. Saya nak tunjuk korang apa ada kat sini. Dia ada barbecue punya tempat, dia ada toilet, dia ada surau. Tapi nak tak pergi surau, nak pergi nak solat kat dalam namanya kemah. Okey, jom kita tengok. Actually ni dusun durian tau, ada durian. Okey, jom kita tengok. Apa ada kat sini? Okey, ni tapak kemah kita orang. Tengoklah. Okey. Eh, kat sini ada dia punya toilet. Nampak tak toilet dia? Okey. Banyak tapak kemah tapi dia tutup. Sebab kat sini ada durian, ada pokok durian. And now pokok durian tu tengah gugurkan buah. Kan tak pasal-pasal ada orang arwah kan. Okey. So yang ni dia punya toilet.
Tengok eh. Ni toilet dia. Toilet dia ada tiga. Semua macam ni lah. Okay, macam tu. Okay, korang boleh nampak eh. So, ada tiga lah kat sini. Okay. Dan ada juga tempat untuk basuh pinggan dekat sini lah. Barbecue, basuh pinggan. Kat mana surau dia? Ina pun tak sure kat mana surau dia. Tak ada surau lah sebenarnya. Ina tak tahu kat mana. Aku dah blur. Kat belakang sana ke? I don't know. Okay. Tapi Ina tak bagi surau dia. Ina pergi. Ina solat kat dalam khemah. Kekurangan kat sini cuma diorang tak ada api. Okay. Diorang tak ada elektrik ceritanya. Okay. Kalau korang nak datang kena bawa generator. Diorang hanya buka elektrik pukul 7 malam ke 7 pagi sahaja. So kalau petang tu daripada pukul 7 pagi tu, kalau korang nak masak nasi ke apa sampai 7 malam tu memang tak boleh lah. Ha. Kalau korang bawa mini fridge ke apa tak boleh guna dekat sini. Tak boleh nak charge handphone dan lain-lain. So faham je lah. Okay. So ni campsite kita orang. Okay. Orang semua tengah mandi, so tak ramai sangat dekat kemah. Ini kemah kita orang yang daif. Tunggu sat. Aku dapat gaji banyak sikit, aku beli macam-macam. Bukan sebenarnya Ina ada. Kan Ina tak tahu nak beli apa sebenarnya. Aku tak tahulah. Ha, ni pun Ina dah habis 1,000 lebih, nak 2,000 dah sebenarnya. Ina beli kemah baru. Okay. So yeah. Besok kita nak balik dah. Okay. So Ina nak tukar baju. Ina rasa nanti kan, nanti next time Ina akan beli benda ni, tapi yang boleh buka penutup bawah tau. So Ina nak buat macam kabinet dapur. Faham tak? Siap ada sinki. So yang air ni Ina buat macam tempat untuk basuh tangan, basuh kaki, macam tu. So adalah bentuk L macam ni, guna bekas ni. So sebelum pergi, bekas ni tutup. So sampai baru buka. Macam tu lah bagi rasa Ina. Okay, so dia tak makan banyak space. Bila sampai sini dia boleh buat macam kabinet dapur L shape. Okay, and then kat sini Ina akan beli satu karpet. Karpet kat IKEA ke apa ke tak kisahlah. Karpet yang elok lah. Maybe dekat Nilai ke apa ke, beli untuk letak kat luar. Dan Ina pakai, Ina jenis suka meja bawah. So Ina maybe akan beli, Ina custom made meja Jepun 1-2. And then Ina akan letak bantal lebih kurang 6 ataupun 8 untuk makan kat bawah. Macam itulah. Maybe kat sini tempat makan, sini tempat L shape dapur. Macam itulah. Tak kisahlah macam mana, nanti kita fikirkan. Okay, but for now this is what we got lah. Okay, so dah malam hari kedua. So orang tengah sibuk pasang lampu-lampu. Jom kita tengok. Yang lain dah pasang lampu dah. Yang ni dia cabut lampu semalam baru nak pasang. Tu. Ni keindahan tengah malam. Nak apa budak-budak buat? Syarah. Kita jalan-jalan. Lampu. Manuani. Kecil. Okay. Iya. Yeah. Kenapa nak cakap kat kamera ke? Ha? Nak tengok dulu? Nak tengok video? Yelah, tengah buat lah ni. Tengah rekod lah ni. Nama. Nama channel? Azrina Bakar.